banyak ragam nyo masalah tak jadi karena jo menyimpang jo kasus korupsi merusak negari mempakai diri media investigasi siap mengkritisi merusak negari mempakai diri media investigasi siap mengkritisi. Oke Bang, kita tahu Golkar salah satu partai berpengalaman di Indonesia dan salah satu partai besar yang ada di Indonesia Bang. Saat ini bagaimana Bang target dari DPD Partai Golkar Kota Padang untuk pemilu tahun 2024 Bang? Ya terima kasih, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pendaftaran untuk KPU pada minggu yang berbahagia ini dan alhamdulillah kita telah diterima. Berkas kita sudah terima dan tinggal hanya tinggal lagi mengevaluasi berkas kita tersebut. Dan untuk target Partai Golkar yang sudah pastinya tidak jauh berbeda dengan partai-partai lain. Yang penting kami sekarang ini targetnya adalah merebut kembali hati masyarakat dan untuk bisa kembali lagi ke Golkar. Untuk kembali ke kejayaan Golkar kembali. Yang jelas target Partai Golkar itu adalah 8 kursi. Kursi Bang ya? 8 kursi. Mampu mengembalikan kejayaan Golkar kembali ya, Bang? Ya. Seluruh dapil terisi caleg Bang? Ya, memang target minimal kita memang seluruh dapil terisi caleg semuanya. Dan nanti ada beberapa dapil yang ditargetkan 2. Target 2 Bang ya. Ya Bang. Artinya trik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Kota Padang Bang? Agar ya. Golkar jadi pilihan kira-kira Bang? Ya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ya tentu pastinya sekarang ini garda terdepan itu di bacaleg kita. Dan setelah itu ada di pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, dan ranting-ranting kita yang ada di Kota Padang. Mesin politik jalan Bang ya? Mesin politik harus kita jalankan, konsolidasi harus kita jalankan. Terakhir Bang, kira-kira Bang, ini kan Golkar Bang begitu luar biasa Bang. Artinya Bang, adakah dalam sistem Golkar itu tekan fakta integritas Bang, seluruh caleg Bang terhadap Golkar Bang? Untuk fakta integritas sudah pasti ada. Karena kesepakatan kita itu dalam artian ketika dia terpilih, tentunya mereka harus mengabdi untuk masyarakat yang ada di Kota Padang. Nah Bang, kita ngomong capres lah Bang, kira-kira Bang, capres nih Bang arahnya kemana Bang? Kalau capres untuk Golkar kita serahkan kepada DPP, bukan urusan kita. Iya, kita serahkan kepada DPP, kita pada intinya ikut apa keputusan dari DPP. Oke Bang, closing statement Bang, apa yang bisa Bang sampaikan kepada masyarakat Kota Padang untuk pemilu tahun 2024? Iya, yang perlu kami sampaikan untuk pada pemilu tahun 2024 ini, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang dengan adil dan aman. Pada prinsipnya kami Partai Golkar akan turun pada masyarakat dan akan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar yang selama ini sudah lama kehilangan kejayaannya. Mungkin itu, terima kasih. Oke Bang, terima kasih Bang. Ada lagi nanya. Berapa bacaleg yang kita daftarkan? Ya, bacaleg yang kita daftarkan itu sekitar 45. Itu berapa sih, berapa orang? Full semuanya. 45 bacaleg yang kita daftarkan dan alhamdulillah sudah diterima di KPU semua. Oke. Okay.